Okay, Mat. Ada lagi tak masuk kelas ni? Semua dah masuk. Tu yang mana tu yang tak datang. Ramai kata selalu tak datang betul lah. Okay, kita tengok kepada sistem. Okay, sistem. Kita menggunakan sistem 12 jam dalam kehidupan seharian untuk menyatakan waktu. Dalam sistem ini, satu hari dibahagikan kepada dua bahagian. Ya. Kita menggunakan sistem dalam sistem 12 jam waktu ditulis 3 atau 4 digit dua dan 2 titik digunakan. Ha, nampak ni ada 2 titik macam tu. Okey. Untuk mengasingkan jam daripada minit untuk menyatakan waktu pada satu ketika, istilah pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam digunakan. Okey ni. Contohnya, kalau sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? 9.21. Salah. Dia kena sebut 9.21 pagi. Itu kena sistem 12 jam, sorry. Kalau kamu tak sebut, kalau kamu tak sebut, dia jadi salah lah dalam sistem. Sebab ada pukul, ada jam juga 9. Tadi kamu sebut apa? 9.21 malam. Macam mana nak bezakan pagi dengan malam ni? Mana ada malam dengan pagi? Boleh faham? Nah, itu adalah sistem 12 jam. Manakah dia punya membahagikan jam dan minit itu adalah dua titik bertindih. Okey, maksud dia kalau kamu tulis jam 9.21 je, ni bukan sistem 12 jam. Dia kena tulis 9.21 pagi. Okey, ini pun salah juga. AM tu bukan. AM tu sistem 24 jam. Sorry, AM tu untuk orang putih. Faham? AM tu apa benda? A tu apa? AM, PM. Morning. Ha? Anti. A tu apa? Meridian. Bukan anti. Ente. Ente meridian. Ha, boleh juga guna AM atau PM. Okay. Ha. AM. Ente meridian. P post meridian. Dia meridian ni ada satu garis yang membezakan waktu siang dan malam kamu. Kan? Ha, nanti kamu belajar masa tingkatan 5. Bumi kita ni bulat. Bumi kita ni bulat gitu. Lepas tu dia ada satu garisan. Okay, garisan ni dinamakan garisan meridian, sayang. Dia ada satu, nanti kamu belajar tingkatan 5 nanti. Tingkatan 4, tingkatan 5, bumi sebagai sfera. Dia ada satu garis. Garis meridian namanya. Okay. Ha, yang garisan khatulistiwa tu dia melintang macam ni. Ini dia membujur garisan meridian. Nanti kamu belajarlah. Sekarang ni belajar ini je dulu. Okey, kalau nak tulis 9.21 pagi atau 9.21 AM. Ya. Yeah. Kena ada 2 titik. Okey, kalau malam 9.21 malam atau 9 PM. PM ni bukan Perdana Menteri ataupun private message. Kan? Selalu kat Facebook kan PM. Okey. Okey, tu je sistem dia. Kita juga menggunakan AM dan PM untuk menyatakan waktu. Ha, kalau macam ni tak boleh ni, ini salah ni. Dia kena tulis A titik M. PM ni A titik A, P titik M. Asyik salah je. Ha? Ha, itu sebab saya bagi tahu asyik salah. Betul kan? Betul? Ha, okey. Udah. Kemudian kita pergi kepada sistem 24 jam.
Sistem 24 jam ni biasanya digunakan dalam penerbangan. Untuk jadual-jadual penerbangan, tiket-tiket kereta api, tiket kapal terbang, lagi dalam askar, dalam polis, maritim. Maritim tu apa? Laut eh? Eh, laut tu maritim eh? Oh, maritim. Okay. Dalam navy semua. Ha, dia bagi tahu. Okay, dalam sistem 24 jam biasanya digunakan dalam jadual waktu perjalanan bas, kereta api, penerbangan kapal terbang. Waktu dalam sistem ini bermula daripada 0000 hingga jam 24. 2400. Ha. 0000 tu pukul berapa sebenarnya? Tengah-tengah malam tu kan. Ha. 24000. Ada ke 2400? Mana ada cikgu? Mana ada? Dia kosong-kosong balik. Dia last kali 2359. Ya. Lepas tu dia tak jadi 2400. Dia jadi 000 balik. Faham? Faham. Okey. Dalam sistem 24 jam, waktu ditulis dalam 4 digit dengan perkataan jam di hadapannya. Kat depan dia tulis jam. Ha, dia macam ni. Jam 0332. Mana ke? Dia baca kat mana ni? Dua digit yang pertama menunjukkan jam, manakala dua digit terakhir menunjukkan minit. Perhatikan jadual di bawah. Haa, tu jadual ni lah. TN ni kat mana ni? Oh, nombor terin. Macam mana nak sebut? Okay, jam 0332. Haa, dah pandai sebut dah lah. Okey, macam mana kita nak bezakan pagi dengan malam dalam sistem 24 jam? Pagi dia akan macam mana nak beza pagi dengan malam dalam sistem 24? Pagi tak ada sebutan 03. Ha, cikgu. Pagi tak ada yang jam tu, jam 03. Salah. Tak tahu. Kau tak tahu macam tak tahu. Tak, jangan tam je. Okey. Dari 0 sampai 12 ini pagi. Start daripada 13 sampai 23.59 itu malam. Petang. Macam itulah. Kalau pukul 13 pukul berapa? Satu. Satu apa? Satu hari. Satu tengah hari. Ha. Kalau pukul 26? Mana ada. Oh, tahu. Ingat dah tidur tadi. Kalau pukul 23, Siti? 11. Ha? 11 apa? 11 tengah hari. 11 malam lah. Mana 11 tengah hari pula? 11 tengah hari ke 11 aje. Okay, boleh? Dah lah. Kita buat latihan je lah terus. Okay, ini hubungan masanya. Ha, nampak tu? Ha, tengoklah situ. Banyak tu. Bukan suruh faham pun, suruh tengok je. Ada dia tulis tu. Sila fahamkan jadual ni. Tak payah. Tengok je. Okay. Siapa suruh tolak? Siapa suruh tolak? Dia kira dengan jari je. Kan? Saya kira dengan jari je. Ha? Contohnya macam ni. Kamu baik sebutkan pukul berapa? Pukul 16, 12, 13, 14, 15, 16. Pukul 4. Saya pakai jari je. Pukul 21. 9. Haa, tahu pun. Haa, dah. Dah tahu dah. Tak payah ajar lagi lah. Nak ajar apa lagi? Okey, tempoh masa ditentukan apabila waktu bermula dan waktu berakhir. Cari tempoh masa antara 8.30 hingga 10.45. Ha? Kerja. Bukan saya tengah buat kerja ni. Saya tengah ngajur ni bukan kerja ke? Okey, kalau macam ini saya syur dan cadangkan kepada kamu
Buat timeline. 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 Ha, kalau guna kaedah dua tu lebih mudah. Timeline. Gitu. Okay, kita ada 8:30 AM sehingga 10:45 PM. Okay, kita start daripada 8:30 AM sampai ke sebelum 8:30 adalah 10:30 PM. Ha, gitu. Ni AM. Dari sini ke sini berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya? Macam susah je. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke? 7, 8, 9, 10. Meletup berapa jam? 14 jam. Jadi sini adalah 14 jam. Daripada 10:30 sampai 10:45 berapa minit? 15 minit. Jadi jawapannya? 14 jam 15 minit. Saya cerita apa tadi? Kan dah tak tahu menyimbang. Duduk dekat-dekat. Semalam dah elok duduk sini, tak ada sembang kan. Duduk situ menyimbang. Itulah masalahnya. Kamu apa saya pula? Hari ni nak kena? Selalu kena? Yang kamu duduk dekat ni, buat apa? Kamu cari pasal. Okay, boleh? Ini cara buat timeline. Timeline eh? Okay, saya bagi kerja. Kamu minta.